Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Indonesia, dimanapun kalian berada. Oke, masih bersama Om Ray dari OPC, Omega Pro Educenter Indonesia. Bimbingan belajar yang menemani kalian belajar dengan cara yang berbeda dan lebih baik tentunya. Nah, kali ini tetap kita ada di program BRK, Belajar Rutin Itu Keren. Rutinkan belajar walaupun hanya 10 menit setiap harinya. Ya, kali ini materinya tentang teknik berhitung sesi 1 untuk soal lanjutan, yaitu nomor 6 sampai 10. Ya, untuk nomor 1 sampai 5-nya silakan dilihat video sebelumnya. Seperti biasa, teman-teman, sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu supaya berkah ya. Berdoa dimulai. Oke, sip. Nah, selanjutnya silakan lakukan kebaikan dengan tekan like, subscribe, tekan loncengnya agar teman-teman rutin bisa belajar bersama dengan program BRK, Belajar Rutin Keren bersama Om Ray dan tim. Nah, teman-teman juga boleh bertanya dan ya, memberi saran positif di kolom komentar. Ya, silakan juga share konten kami ke teman yang lain agar manfaatnya tersebar luas. Oke, sip. Kalau sudah siap belajar, kita mulai. Nah, seperti biasa, teman-teman, kalau belum mengerjakan, silahkan di pause dulu ya. Di pause, dikerjakan sekitar 10 sampai 15 menit ya untuk 5 soal kali ini. Setelah itu baru lihat pembahasannya agar pemahaman yang dicapai itu maksimal. Oke, silahkan di pause dari sekarang. Baik, teman-teman, kita masuk di nomor 6 ya. Jadi teman-teman saya anggap sudah coba mengerjakan dan sekarang masuk masa melihat penjelasan untuk mencocokkan jawaban. Jadi kalau ada cara-cara yang lebih ringkas, ya kenapa tidak kita gunakan seperti itu ya. Oke, nomor 6 di sini pada operasi bintang dan pagar untuk 1, 2, dan 3 diberikan pada tabel di bawah ini. Jadi membacanya adalah angka yang menurun dulu, baru yang sejajar ya, yang horizontal ya, vertikal dulu baru horizontal. Nah, di sini kalau tandanya bintang, maka vertikal baru horizontal. Contohnya, kalau saya katakan 1 bintang 2, maka 1 dioperasikan dengan 2, dibintangkan dengan 2. Oke. Nah, kalau di sini misalnya 2 pagar 3, maka di sini dioperasikan 2 pagar 3. Hasilnya 3. Seperti itu. Sip. Nah, yuk kita mulai. Di sini katanya 3 bintang 2. Nah, 3 bintang 2 berarti 3 bintang 2. Jadi jatuhnya di sini. Ya. Di yang ini hasilnya adalah 2. Di pagar. Nah, yang ini ya sekarang kita ya. 1 bintang 2. 1 bintang 2 berarti 3. Sip. Nah, ini kita turunkan dulu. Baru nanti ada bintang. Lalu kita mainkan yang ini 2 pagar 3. Ya, 2 pagar 3, 2 pagar 3. Berarti ini ya 3. Nah, ini tanda bintang 2 bintang 2. Nah, 2 bintang 2, 2 bintang 2 berarti ini 1. Oke, selanjutnya 2 pagar 3. Nah, 2 pagar 3. 2 pagar 3 tetap 3. Lalu bintang 3 bintang 1, 3 bintang 1 di sini. Jadi 1 yang ini ya. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir 3 bintang 1. Ya, 3 bintang 1 berarti 1 juga. Ya, ini jawabannya. Oke. Nah, silakan dipelajari pelan-pelan. Baik, kita masuk ke nomor 7 ya. Di sini dikatakan jika A setengah,
B 3/4 nilai dari 1/A tambah 1/B. Ya, jadi kita nanti harus tahu 1/A dan 1/B, padahal di sini informasinya A dan B. Nah, dibagi dengan B per A dikurang A per B, artinya kita juga harus tahu B per A, kita harus tahu A per B. Yuk, kita mulai yuk. Jadi kalau A-nya adalah setengah, maka kalau 1/A, nah ini tinggal dibalik aja di 2/1 gitu. Sip. B adalah 3/4, maka 1/B juga dibalik aja jadi 4/3 ya. Ini angka-angkanya nih. Nah, selanjutnya B per A. B per A artinya B-nya 3/4, A-nya setengah ya. 3/4 dibagi setengah sama dengan 3/4 dikali balik ya, 2/1. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 4 dibagi 2, 2 ya. Jadi 3/2. Nah, karena B per A 3/2, maka A per B-nya tinggal dibalik, 2/3. Sip, jadi ingat ya, angkanya 1/A 2/1, 1/B 4/3, B per A 3/2, A per B 2/3. Yuk, kita masukkan angkanya. Jadi 1/A plus 1/B 2/1 ditambah 4/3, gitu ya, dibagi dengan B per A 3/2 dikurang dengan 2/3. Nah, ingat penjumlahan dan pengurangan pecahan tinggal kali silang, kali silang, kali bawah ya. Jadi 2 kali 3, 6 ditambah 4, 1 kali 4 ya, per 3 dibagi dengan 3 kali 3, 9 dikurang 2 kali 2, 4 per 2 kali 3, 6. Oke ya. Jadi ini 10/3 dibagi 5/6. Ingat pembagian menjadi perkalian, 10/3 dikali 6/5. Kita bagi, 10 dibagi 5 adalah 2, 6 dibagi 3 juga adalah 2, maka hasilnya akhirnya adalah 4 ya. Silakan dipelajari dulu. Baik, kita masuk ke nomor 4. Nomor 4, nomor 8 maksudnya. Jika A sama dengan 4/7 dan B negatif 3/5, maka nilai dari 1 per A min B plus 3 kali A kali B. Nah, karena ini 1 per, nanti kita bisa tiadakan dulu ya. Jadi kita hitung yang bawahnya aja. Jadi A dikurang B ditambah 3 kali A kali B. A-nya 4/7, B-nya min 3/5 ditambah 3 dikali A kali B. 4/7 dikali min 3/5. Nah, seperti ini. Nah, karena ini ada masih ada kurung, jadi kita bongkar dulu ya. Min ketemu min jadi plus. Nanti jadi plus ini. 4/7 ditambah 3/5 ditambah, oh sorry, karena di sini ada plus, ini perkalian semua, dan di sini ada min, maka plus kali min jadi min ya. Nah, gitu. 3 kali 4 kali 3 per 7 kali 5. 7 kali 5. Nah, ini kita operasikan seperti biasa, kali silang, kali silang, kali bawah. Jadi 20 ditambah 21 ya, 20 ditambah 21 berarti 41 per 7 kali 5
35. Dikurang 3 kali 4 kali 3. Berarti 12 kali 3, 36 per 35. Sudah sama penyebutnya, 41 kurang 36 jadi 5 ya. 5 per 35. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 7. Nah, ini baru yang bawahnya ya. Nah, persoalannya adalah berarti 1 per. Jadi, nanti menjadi 1 per hasil ini. 1 per 7. Gitu. Jadi, kalau kita jadikan perkalian, 1 dikali, dibalik ya. 7 per 1. Sama dengan 7. Sip, silakan dipelajari. Baik, kita masuk ke nomor 9. Nah, soal ini biasanya sering ada di soal-soal kompetisi sekolah dasar ya. Jadi, ada bilangan desimal. Di angka depan bilangan utamanya ada angka ya. 1, 2, dan seterusnya. Nah, di belakangnya angka berulang. Ulangnya setiap angka. Artinya setiap berubah ini angka, ini ulang terus. Artinya kalau seperti ini, dia kalau dijadikan bentuk pecahan, maka di bawahnya ini 9. Kalau satu angka. Nanti kalau angkanya 2 yang berulang, misalkan 41, 41, 41 seperti itu, nah, maka ini menjadi 99. Misalnya 3 angka, ya 312, 312, 312, nah maka ini 999 dan selanjutnya. Gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita lihat. Untuk pembilangnya, tinggal bilangan utamanya ini kita kalikan dengan 9. Ya, berarti 1 kali 9 adalah 9. Ditambahkan dengan angka yang berulang. Ya, jadi 1 kali 9 ditambahkan dengan angka yang berulang yaitu 4. Jadi 1 dikali 9 ditambah 4. Gitu ya. Akan menjadi 13 per 9. Nah, inilah yang berperan sebagai A, ini berperan sebagai B. Nah, yang ditanyakan adalah A plus B gitu. Jadi A plus B adalah 13 ditambah 9 sama dengan 22. Sip, silakan dipelajari. Atau kita coba contoh lagi ya. Misalnya angkanya 2,6666 dan selanjutnya. Jadi kita ubah karena ini berulang terus ya angkanya. Nah, ini 9. Setelah itu ini dikalikan ditambah ini gitu ya. 2 kali 9 18 ditambah 6 berarti 24. Ya, maka ini berperan sebagai A, ini berperan sebagai B. Kalau kita jumlahkan A tambah B, 24 ditambah 9 sama dengan 33. Seperti itu ya, silahkan dipelajari. Baik, kita masuk ke nomor 10. Jadi, ini perluasan dari nomor 9 tadi ya, yang saya katakan bahwa ada dua angka berulang nih di belakang koma, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan selanjutnya. Ini juga berlaku misalnya 31, 31, 31, 52, 52, 52, 52, seperti itu. Nah, karena ada dua angka yang terus berulang, maka kalau kita ubah menjadi pecahan, maka penyebutnya adalah 99. Jadi ada dua angka 9. Nah, kalau tiga yang berulang, berarti 999 dan selanjutnya. Nah, untuk mengisi pembilangnya, sama seperti nomor 9 tadi, yang bilangan utama, kita kalikan dengan 99, ditambahkan dengan angka yang berulang. Oke, jadi 2 dikali 99 ditambah 12. Ya, 2 kali 99 adalah berapa ya? 18, simpan 1, 19 ya, 18, 19, 19 ditambah 12 gitu, per 99. Nah, 198 kali 12 berarti 210 ya, per 99. Nah, ini berperan sebagai A, ini berperan sebagai B.
Kalau kita ingin jumlahkan A ditambah B, jadi 210 ditambah 99. Ya, jadi berapa ya? 309. Ah, seperti ini. Oke, silahkan dipelajari. Atau kita coba satu contoh soal lagi. Misalnya 3,25 dan seterusnya. Ya, karena ada dua angka, maka 99 per gitu ya. Pembilangnya 3 kali 99 ditambah 25. Seperti itu. Nah, 3 kali 99, 3 kali 90 270. 3 kali 9 27 berarti 297 ditambah 25 dibagi 99. Nah, 297 bagi 25 ditambah 25 berarti 322 per 99. Nah, kalau ini A ya, 322A 99B, kalau ingin ditambahkan berarti ini pindah satu ke sini jadi 100 ya. 100 tambah 321, A tambah B sama dengan 421. Oke, seperti itu ya. Silakan dipelajari. Nah, teman-teman jangan lupa terus belajar. Kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Nah, teman-teman juga bisa memperdalam teknik berhitung ini dan juga materi-materi lainnya seputar matematik IPA, IPS, seperti itu ya, di Omega Pro Edu Center Indonesia. Ya, mulai dari kelas 4 SD sampai 11 SMA. Ya, dari mulai kelas komunitas privat ya, yang 20 orang maksimal ya per kelas, itu per bulannya Rp250.000. Nah, bisa juga dipilih yang semi privat nih, dengan kapasitas maksimal 5 orang per kelas. Pembiayaannya Rp750.000 per bulan. Ya, nanti pengajar-pengajarnya insya Allah yang sudah tidak perlu diragukan lagi keilmuannya, karena beliau-beliau adalah para pelatih Olimpiade Nasional. Oke, sampai jumpa di kelas-kelas privat Omega Pro Edu Center Indonesia. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.